Aura kasih idap gangguan mental, kini tak bekerja dan fokus jalani terapi. Aura kasih idap gangguan mental, kini tak bekerja dan fokus jalani terapi. Baru-baru ini Aura kasih mengabarkan bahwa dirinya mengalami anxiety disorder. Anxiety disorder adalah gangguan mental yang menyebabkan rasa cemas dan takut berlebih. Mengidap penyakit anxiety disorder atau gangguan kecemasan membuat kehidupan Aura kasih terganggu. Bahkan, ia tidak berani untuk menerima tawaran pekerjaan lantaran takut anxiety disorder yang diidapnya kambuh di lokasi syuting. Yang jeleknya adalah beberapa bulan ini aku enggak ambil kerjaan. Aku bilang kayaknya aku belum siap, takutnya aku syuting aku panik. Aku nyanyi juga takutnya kambuh, kan enggak enak, kata Aura kasih, dikutip dalam YouTube Was-Was, Sabtu, tanggal 3 Juni tahun 2023. Aura kasih pun memutuskan untuk melepaskan pekerjaannya, daripada harus menghadapi risiko besar akibat gangguan kecemasannya yang tiba-tiba kambuh.